أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Ayat 16 sampai 18 surah Asy-Syura. Dan orang-orang yang berhujah menyengkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah disambut dan diterima agamanya itu, bantah dan tuduh palsu mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka. Ini maknanya orang kerah perut. Dia cakap bahasa Melayu betul-betul. Orang kerah perut, kerah kepala. Lepas tu masih lagi duk berhujah. Gotu dalih goni dengan agama Allah. Tak boleh terima. Ada gotu, ada goni. Hak Nabi tak buat apa kita. Apa ni? Hak Nabi tak buat. Nabi lari kau kita. Kalau kita boleh, kita duduk di dunia maju ni, kita nak buat. Nabi tak ada duduk lari gapo, banyak. Banyak hujah dia panggil. Banyak dalih. Kega tu, kega ni. Kalau nak 1,000 helah, 1,000 dalih. Kalau tak say pun 1,000 helah, 1,000 dalih. Lagu tu lah. Ni Allah Ta'ala raya. Orang-orang musyrikin Mekah pada zaman tu. Orang yang pasang banyak bermuajahah, pasang bersua dengan Nabi. Nabi royak putih, ya royak hitam. Nabi royak kiri, ya royak kanan. Lagu itulah. Utama sekali, lawai Quran, lawai ajaran Nabi. Masya Allah. Jenis-jenis pasang ini, minta lah. Orang yang berime benar-benar dengan Allah dan Rasul, pergilah dengan sungguh-sungguh. Nah, sebab tuduhan dan semua hak ia dok kecek tu adalah palsu belaka. Sama ada di sisi Allah Taala pun lawa tak leh. Apatah lagi di sisi Tuhan puak-puak dia hak ia dok sembah pun tak pakar walaupun sikit. Gitulah. Dalam nota kaki 1591 dalam pimpinan Ar-Rahman. Tak kalau kaum kafir melihat agama Islam terkembang luas dalam kalangan umat manusia, tampillah mereka melemparkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap kebenaran Islam. Tetapi angkara mereka yang demikian sia-sia kesudahannya. Cikgu anak orang pasal yang tak boleh tengok Islam maju. Dia berasa gelegok hati dia. Nak buat lagu mana nak jadi hacau Islam ni. Orang Islam dan sebagainya. Nak pergi mati, nak pergi hacau. Dan sebaliknya mereka ditimpa kemurkaan dari Allah. Ini hak jelas-jelas dah. Allah Ta'ala akan laknat dan akan buat turun bala. Kalaulah manusia masih berdegil di atas kebatilan. Nah, benar-benar palsu dan sebagainya. Serta mereka beroleh azab seksa yang seberat-beratnya.
Ayat 17 Allah jinjan. Ayat belum pada ni ada dah. Ayat yang ke-17 royak pula. Ha qira'ah yang Allah Taala waktu turun memang benar, dan ha hari kiamat kamu kena diingat sokmo hei manusia, sebab kamu hidup di atas muka dunia hanya sementara, tapi akan dibangkit untuk menerima balasan di alam akhirat nanti. Allah yang menurunkan kitab suci dengan membawa kebenaran dan menurunkan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Neraca ni maknanya kelo, nak timbang. Dan apa jalannya engkau dapat tahu. Boleh jadi hari kiamat itu sudah hampir masa datangnya. Royak ha Quran, royak ha cara hidup. Tapi ingat, kiamat tak lama dah nak mari. Ni Allah royak sejak daripada 1400 tahun lepas dah. Katanya kiamat sudah pun dekat, sudah pun hampir nak mari. Pas di zaman kita pada hari ni, lebih-lebih lagi hampirnya hari kiamat. Lepas tu kena buat persediaan sokmo, ingat molek hidup kamu adalah hidup sementara sebentar yang supaya mari celuk. Nah, mari celuk, cek, pai, cek, pai. Ha, tu gitulah. Nota kaki 1592. Yakni hari kiamat tetap akan datang dan boleh jadi sudah dekat masa datangnya. Oleh itu beringatlah dan janganlah lalai daripada mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran, dan bertindaklah dalam segala perkara menurut neraca keadilan. Ini adalah huraian nak jadi jelas lagi ayat yang kita baca, kita dengar. Nah, hari ini saya tak ada baca dalam tafsir. Yang ke-18, orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu meminta secara mengejek-ngejek. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Kecek pasang menganying. Muhammad, bila lagi hok munduk janji, munduk royak tu nak mari. Kalau dia kita sendiri dengar perkataan pasang itu, kita pun berasa hati kecut hati. Nampak orang ni kalau tak percaya saja padah dah. Tapi nampak duk menganying weh. Berasa lagu mana kalau sekiranya kena atas kita. Nah, supaya disegerakan kedatangannya. Maknanya disegera kedatangan hari kiamat saat ni. Nampak supaya dengan nganying main-main. Duk nampak katanya kiamat tu supaya dengan benda berlaku ujar boh angin kuat secara tu. Dia tak khabar katanya kiamat adalah satu peristiwa yang sangat besar yang membawa semua makhluk terutamanya manusia pergi ke alam lain. Inilah orang-orang zaman dahulu yang tak percaya katanya hidup mati hidup semula. Hidup atas dunia apabila mati, mati selalu dah tak ada dah. Tidak akan bakit, tidak akan jadilah manusia semula. Akhirat tak ada dalam kepala otak puak-puak dia. Tak ada dalam hati. Sebab apa? Sebab ia kira katanya sinsub atas muka dunia ni habis dah. Tapi kita orang yang berimeh dan orang yang ditanih imeh oleh rasul-rasul zaman dahulu sampai ke hari kiamat memang tetap percaya dan yakin bahawa hidup di dunia adalah sementara. Lepas tu kita kena mati duduk dalam kubur. Selama dunia tak kiamat, selama makhluk tak kiamat, maka duduk dalam kubur situlah. Walaupun puluh-puluh ribu tahun pun duduk situ. Sebab tu kita mari ke dunia sebentar ya. Umur ni puluh, tujuh puluh, bye-bye dunia. Habis dah. Kisah kita, gapo-gapo hak kita buat, kecuali kebaikan yang berkekalan. Jasa-jasa baik yang berkekalan. Hak ni kita ada nak. Jangan tinggal jasa jahat, jasa karuk, jasa buruk, dosa, sampai ke orang duk ambil lagi contoh-contoh hak kita duk buat, orang duk kaya panjang
siapa kau beratus tahun orang duk amal lagi, amalan hak kita duk buat, hak jahat, hak karut. Walaupun dengan dalam bentuk mana sekalipun, jangan sekali. Jangan sama sekali. Sama ada hal dunia maupun hal amal ibadat, jangan sama sekali kita buat contoh hak tak baik. Kita kena tinggal jasa baik. Alhamdulillah. Dan sebaliknya, orang-orang yang beriman merasa takut ngeri kepadanya. Gerung ha akhirat. Bila sebut ha akhirat, bila dibaca dalam Quran, sama ada iman baca dia dengar, ataupun dia baca sendiri, dia fikir sendiri, dia reti. Alhamdulillah. Tanda katanya, orang tu ngeri dan takut. Kalau bahasa Melayu katanya, diri bulu romong. Bila dengar apa hari akhirat, rah, berasa. Sebab kita faham tu. Tapi kalau dia kita tak faham, minta maaf ni. Bacalah 10 karung pun. Tak faham situ. Baca, 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 baca. Pahala tu boleh. Tapi email tak gerak. Email ni pun meta dah. Meta kita naik kereta, naik motor. Yang bagi dia, berung, yang naik dia. Gi ke hal berhenti, pak itu klik. Baik tu lah. Jangan email kita. Sebab tak erok. Nampak duk mengaji semua. Nampak duk semayah semua. Tapi tak erok. Ini jangan. Email kena meningkat. Naik. Gitulah. Ngeri kepadanya. Serta mereka mengetahui dengan yakin bahawa ia adalah benar. Yakin katanya hari akhirat, hari kiamat tu adalah sengoti dan sungguh. Allah pun raya. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya orang-orang yang membantah, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah, orang bantah ni maknanya orang yang tak seterima, orang patisih, nah, lawe semata-mata, tak seterima kebenaran, membantah mengenai hari kiamat itu tetap berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Tak kena kebenaran. Sebab tu semua orang kafir, semua orang munafik duduk dalam ayat ni belakon. La fi dhalalin mubin. Duduk di dalam kesesatan yang jauh, la fi dhalalin ba'id. Duduk dalam kesesatan yang sangat-sangat jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Ini berhajat kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lepas tu ada masa sikit lagi tak? Saya tengok hari ni 30 bulan 9. Hari akhir pinguk Ramadan dia panggil. Lepas tu setengah-setengah saudara kita hijau hari akhir ni. Orang hijau KJR. Nak esok 1 Oktober. Habislah kerja dia. Hari ni sutai saya ada tulis untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita semua. Nah, tak ada duk cocong katanya untuk orang pecah kerja hari ni. Nah, dalam bahasa Melayu dipanggil bersara. Bersara maknanya habislah. Pecahlah. Nah, saya tulis bagaimana hendak jadi orang tua yang berjasa dan bermutu. Bukan umur 90 tu tua. Kadang-kadang kita tengok setengah-setengah orang 90 kagoh lagi. Dak rang banyak lagi, otak boleh kerja, kalau ubung boleh 10 tahun lagi. Boleh lagi kerja. Tapi dengan sebab undang-undang ataupun peraturan dak kerajaan barisan ke apa-apa, ada 90 lama dah mu kerja. Lepas tu setengah-setengah orang belum sampai umur 90 pun duk gelepah atas malam dah. Eh, bila lah nak sampai 90. Aku rasa nak berhenti dah kerja. Puah dah. Nah, saya ada tulis sikit untuk dia panggil sebagai tazkir kepada kita semua. Semua makhluk sudah ditakdir urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ciptaannya ada masa bermula dan masa berakhir. Termasuknya manusia dan semua usaha kehidupannya. Dia bermula dengan kelahiran dan akan berakhir dengan kematian. Walau demikian, sebenarnya manusia di sisi Allah tidak mati.
dia hanya berpindah dari suatu alam ke alam yang lain. Nilai hidupnya tetap dikira dan dihisap untuk menerima balasan yang sepatutnya setelah dibangkit ke alam akhirat nanti. Sepaduk kecek sini dalam ayat-ayat Quran, jelas dah ni isi ni. Secara fitrah, manusia makin hari makin tua dan hampir dengan kematian. Walaupun semua orang ingin berumur panjang, sesiapa yang berumur lanjut, maka hendaklah dia menjadi orang yang berjasa dan berfaedah kepada anak cucu dan orang ramai. Sama ada dengan mencuruh ilmu, pengalaman, kebolehan dan sebagainya. Kerana maksud orang tua bukan sahaja orang yang berumur lanjut atau sudah lama hidupnya, tetapi diarti juga dengan pemimpin. Ini dalam kamus ada ni. Royak. Orang-orang tua supaya kita royak. Ini orang tua kita ni. Maksud orang tua bukan orang umur banyak. Kadang-kadang orang tua tu orang masih lagi muda, tapi diartikan, dimaksudkan dengan pemimpin, orang yang berpengalaman, penasihat dan lain-lain lagi. Ini ada di dalam kamus dewan. Nah, muka 1715. Sememangnya orang tua adalah orang yang sudah berumur, maka terhenti di atasnya sendiri sama ada hendak memilih jalan kebaikan atau kejahatan. Ada setengah-setengah orang tua dah tak sedar diri. Ini minta maaf ni. Ada setengah-setengah orang tua masih lagi duk buat maksiat, duk buat karut, duk menipu, corruption, gotu, goni, gotu. Mana otak dia mikir kok jalan tak molek. Nah. Bukan sedikit warga tua menuju ke arah agama dan menumpu kepada kebaikan, kerana yakin bahawa tidak lama nanti dia akan mati. Tetapi masih ada warga tua apa? Bersukaria dengan maksiat, na'udzubillah, dan dosa besar, sampai mengakhiri umurnya dalam lubuk dosa dan durhaka kepada Allah dan Rasul wal-iyazubillah. Berkata Abul Hasan An-Nadwi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ilal Islami Min Jadid, muka 192, memberi suatu gambaran umur manusia dengan akal fikir. Ini Abul Hasan An-Nadwi. Ya, suruh kita pakat fikir. Molek. Orang kita apabila umur kau banyak, fikir dia tu jangan jadi tohor, budak. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, tua saja yang umur. Tapi otak tak ada tua, tak ada mata, tak ada mekar tak. Ini. Maksud yang dia akan royak ni dah saya terjemuh. Iyalah apa? Kita sudah tua. Tetapi kenapa kau akal fikir kita tidak mati seperti umur kita? Ini Abul Hasan An-Nadwi royak. Kadang-kadang ketua negara yang pergi kat tu. Presiden kau, Perdana Menteri kau, Menteri kau, gotu-gani, tak ada kira lah. Dia sebut katanya pemimpin negara juga tidak mati dalam fikiran. Ha, tu. Tidak mahu kepada agama. Mereka hanya mahu kepada politik, dunia, syahwat, sukaria, masya-Allah. Fikiran mereka masih budak dan tidak masuk. Alhamdulillah. Ingatlah bahawa setiap perkara dalam hidup akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuknya umur, masa muda, rezeki dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Surah Yasin ayat 98. Maksudnya, dan hendaklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan sedia lemah. Ha, dia lah ni. Orang ada umur kau banyak. Dia kelik jadi. Lemuh tak rak, nyanyuk, terlupa, gotu gani. Nah, maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya? Ini Allah Ta'ala tanya. Afala ya'qilun. Bapa tak mikir, wey. Ha, gitulah. Sabda Rasulullah SAW. Nah, belum ada saya nak baca hadis ni. Saya nak ayat katanya hadis ni adalah sebagai semangat kepada kita
Lepas tu hadis so lagi sanad dia dhaif jiddan. Nanti kita dengar dua hadis saya bubuh sini. Dari Abdul Rahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka baginda bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ha, ini selalu kita dengar dah hadis ni. Maksudnya orang yang panjang umurnya dan elok amalannya. Selepas itu dia pun bertanya pula, siapakah manusia yang jahat? Maka baginda bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Maksudnya orang yang panjang umurnya dan jahat amalannya. Tengok ni. Balik daripada tu. Nah. Orang umur panjang baik, orang umur panjang jahat. Hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2330, hadis hasan sahih. Hadis yang kedua ni hadis dhaif jiddan. Tapi saya bubuh rela kertas ni untuk jadikan sebagai satu ilmu kepada kita walaupun tidak begitu sahih. Maksudnya dhaif jiddan maknanya lemah sangat-sangat. Dan kita dengar pun nak ambil tak apa, tak siap ambil pun tak apa. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza balagha ar-rajulul muslimu 40 sanah, amanahu Allahu min anwa'il balaya, min al-junun wal baras wal judham. Wa idza balagha al-50 layyana Allahu 'azza wa jalla 'alayhi hisabah. Wa idza balagha al-60 razaqahu Allahu inabatan yuhibbuhu 'alayha. وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته ومحى عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله." لروايه كان له إمام أحمد 5,920 ni sanadnya dhaif jiddan. Ha, dengar saja sudah. Tak. Nak ambil tak siap ambil ikut. Boleh berlaku. Apabila seorang Muslim berumur 40 tahun, Allah akan menyelamatkannya dari bala petaka seperti penyakit gila, sopok dan kusta. Penyakit pasang kulit, penyakit pasang zahir batin lah. Ha, ni insya-Allah orang setengah-setengah kitab dia katanya orang dia ya tak gila sampai ke umur 40 cer katanya orang tu insya-Allah dia tak gila dah. Tapi boleh jadi gila ada juga tak? Umur 50 dak gila belana. Gila hak pasal kena tamak jelah. Bukan gila pasal gila-gila. Ha tu. Masa saya ngaji di Malaysia dulu ada satu ke apa? Kartun-kartun dia tulis gila-gila. Ha, gila-gila ni maknanya baba. Gitulah. Apabila dia berumur 50, Allah memudahkan kira amalnya. Apabila dia berumur 60, Allah memberi rezeki supaya dia cinta kepada bertaubat. Alhamdulillah. Ni orang molek dah. Orang umur 60, lepas tu sempena dengan hari ni, hari orang hijau akhir. Bagi orang nak pacang hijau, esok tak ada dah hijau bagi dia, hak dijabat dia. Nah, alhamdulillah, jadi masuk dah dalam ni. Umur 60 Allah memberi rezeki supaya dia cinta kepada bertaubat. Umur banyak dah dia. Apabila dia berumur 70, Allah mengasihinya dan dikasihi oleh ahli langit, iaitu malaikat-malaikat. Apabila dia berumur 80, Allah menerima kebaikannya dan menghapus kejahatannya. Apabila dia berumur 90, nah, Allah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang sekarang, dan dia dinamakan tawanan Allah di muka bumi, serta diberi syafaat kepadanya dan kepada keluarganya. Alhamdulillah. Nah, sebagai peringatan kepada kita semua dan kepada saudara-saudara yang pecah hijau sebagai hari akhir bagi dia. Dan selepas pada ni dia kena buat jasa baik,
sampai dia mati insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.